Iya, bagaimana rukyah mandiri? Ya, sini, Pak. Mama, ambil ke sini, Ayah. Ya. Ambil minum, Ayah. Rukyah mandiri. Ini jamaah masjid Sukiah Indonesia di mana pun antum berada. Kita bagaimana kita jalanin rukyah mandiri itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga insya Allah kita akan makin terjaga kesehatannya. Dilindungi Allah Azza wa Jalla, insya Allah dari berbagai macam penyakit. Ya, salah satunya penyakit non medis yang kita kalau ke rumah sakit mah pasti nggak ketemu ya Pak. Non medis mah tangan perutnya, tangan paruh perut yang tangan kanan, kemudian ini tangan kiri ini tangan kanan ya, ini di perut, kemudian tangan kirinya di atas ya. Niatkan sama-sama, ini boleh diapalin niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Qahar. Jikalau ada jin-jin jahat dalam tubuh saya, ya Allah keluarkanlah seluruhnya, dan saya putuskan hubungan saya dengan jin nasab, jin keturunan, jin mahabbah, jin sihir, jin karena menuntut ilmu. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-wahidul qahar. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbul arshil adzim. Salawat tiga kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup yang panjang sekali ke arah perut bawah. Yang perut bagian bawahnya naikin perlahan ke atas. Bismillah Allahu Akbar. Tahan dulu hati. Bismillah Allahu Akbar. Tahan di dada. Bismillah Allahu Akbar. Tahan air seperti kecekik. Buka mulutnya. Buka mulutnya, hempasin. Ukhruj yadallah. Seluruhnya keluar. Ukhruj. Ukhruj. Ini masih ada sisa. Keluar. Ukhruj yadallah. Seluruhnya keluar. 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 Ukhruj. Tarik lagi dari perut. Bismillah Allahu Akbar. Terus. Bismillah Allahu Akbar. Seperti kecekik. Buka mulutnya. Alhamdulillah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu liya wa tuni muslimin. Terus masih ada sisanya. Keluarin pak. Terus terus. Alhamdulillah. Keluar keluar seluruhnya. Ayo keluar. Ini keluarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitulah bagaimana rukyah mandiri semakin sehat ya. Alhamdulillah. Ini kita yang berapa ya? Rukyahnya nih. Kedua. Kedua ya? Ini yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi semakin sehat. Rukyah memang harus tuntas, tidak cukup sekali. Kenapa? Karena mereka bisa bolak-balik tuh. Kalau udah bersih, benar-benar bersih, insya Allah udah seperti kayak dibentengin kita, Pak. Jadi insya Allah udah bolak-balik. Yang penting tauhidnya lurus sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian pasrah ikhlas tetap yang Allah kasih. Yang terakhir kembali kepada Allah. Subhanallah, taubatan nasuha. Ya,
Semoga manfaat buat jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ukhruj yadullah seluruhnya. Sesungguhnya bangsa jin itu lemah. Ya, kamilah manusia yang menjadi khalifah, orang-orang beriman menjadi khalifah, maka kamu keluar, kamu selamat dan masuk Islam seluruhnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Rabb selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, dan saya berjanji tidak akan pernah masuk dalam tubuh manusia lagi. Jikalau saya masuk dalam tubuh manusia lagi, mati saya, musnah saya, hancur saya. La haula wa la quwwata illa billah. Ukhruj yadullah seluruhnya yang masih ada sisa-sisa keluar. Ukhruj yadullah seluruhnya bangsa jin keluar. Ukhruj yadullah. Wal kima fi yaminika talqab ma sanau innam sanau kaidu sair wa la yuflus sahiru haitu ata. Ini baru minum daun bidara. Belum diapa-apain ini mah. Ya alhamdulillah keluar banyak ini ya. Alhamdulillah.